Saat mereka memasuki Dungeon, dengan Kim yang memimpin, Leon mengungkapkan rasa ingin tahunya dan bertanya apakah sebagian besar gerbang akan ditutup setelah menyelesaikan misi atau mengalahkan bos. Dia tampak tertarik dengan kemungkinan berduel dengan bosnya dan mengatakan ia menantikan untuk melakukan pertemuan seperti itu. Namun Hari tidak dapat menyampaikan kepadanya bahwa mereka biasanya berkelompok. Saat menjelajah lebih jauh, Leon melihat kerangka tak bernyawa dan berkomentar tentang banyaknya monster yang tak terduga di Dungeon. Dia bertanya-tanya apakah ada lebih banyak makhluk daripada yang dia perkirakan. Hari menjelaskan bahwa itu adalah ciri khas Dungeon khusus ini. Biasanya jumlah monster berkurang saat mereka dikalahkan, tetapi untuk tipe tertentu seperti skeleton, zombie, dan terkadang iblis. Selama bos monster itu masih hidup, mereka akan muncul kembali tanpa henti. Leon menganggap konsep ini menarik, menyadari bahwa misi mereka hanya akan selesai setelah mengalahkan bosnya. Puas dengan informasi tersebut, dia menyimpulkan bahwa mereka berada di salah satu Dungeon bos tersebut. Hari sependapat, mencurigai bahwa itu mungkin dikendalikan oleh seorang necromancer yang memimpin para skeleton. Sebelum Hari selesai berbicara, pemberitahuan sistem tiba-tiba mengganggu mereka, memperingatkan mereka bahwa Dungeon Break telah dimulai. Pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwa hukuman mati telah dijatuhkan kepada semua makhluk hidup yang berada di dalam gerbang dan dikenakan batasan waktu. Komandan Ksatria, Dulahan sedang mendekat dengan pasukannya, dan tugas mereka adalah mengalahkannya. Mereka diberi waktu 3 jam. Peringatan tersebut memberikan tekanan yang kuat pada semua orang. Kim sangat marah, dan mengatai Li Yongwan, mengungkapkan rasa frustrasinya karena tidak diberitahu tentang situasi seperti itu sebelumnya. Segera bos Dongeon, Dulahan, duduk di atas kudanya, kepalanya yang terlepas dipegang di salah satu tangannya, sejumlah besar skeleton berdiri di depan mereka. Notifikasi sistem menegaskan kembali tujuannya, mengalahkan Komandan Ksatria, Dulahan, dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 2 jam 58 menit. Mengamati gerombolan skeleton yang sangat banyak, salah satu dari mereka berseru melihat banyaknya jumlah mereka. Rekan satu tim lainnya bertanya apakah mereka harus membagikan ramuan. Kim menginstruksikan mereka untuk fokus pada penyediaan ramuan kepada anggota peringkat atas. Kim kemudian menoleh ke Masik dan bertanya tentang jumlah pemanah dan penyihir. Masik melaporkan bahwa saat ini ada 30 pemanah dan 2 penyihir yang hadir. Kim memberi perintah, mengarahkan mereka yang memiliki keterampilan menembak untuk melenyapkan musuh jarak jauh terlebih dahulu, sementara individu dengan perisai harus mencegah para skeleton itu maju. Saat para skeleton itu mendekati mereka, Kim meneriakkan kata-kata penyemangat, mendoakan mereka semoga beruntung. Satu skeleton melancarkan serangan terhadap Kim dengan pedang, namun dia dengan terampil memblokirnya menggunakan perisainya. Namun ia terkejut dengan kekuatan kerangka tersebut, Kim berpikir bahwa gerbang oranye memang memberikan tantangan yang berbeda. Meski begitu, sebagai tank peringkat B, dia yakin mereka bukan lawan yang kuat baginya. Kim membalas, mendorong skeleton itu ke belakang dengan perisainya dan memukulnya dengan palu. Kim kemudian memperhatikan beberapa skeleton yang mengeluarkan mantra dan menyadari bahwa bahkan kerangka normal pun memiliki mantra tingkat lanjut. Bertekad untuk mengalihkan perhatian mereka, dia berteriak dan menarik perhatian mereka ke arah dirinya sendiri. Para skeleton kemudian memusatkan serangan mereka pada Kim. Meski sempat mengalami serangan, Kim meyakinkan rekan setimnya yang khawatir bahwa dia baik-baik saja, dan menganggap cedera yang dialaminya hanyalah goresan kecil. Dia mengingatkan mereka tentang peralatan mahal yang dimilikinya, dan mengisyaratkan kemampuan perlindungannya. Saat itu Dulahan berdiri di depan Kim, menaiki kudanya.
Kim menatap sosok yang mengesankan itu. Tanpa peringatan, Dulahan mengayunkan pedang besarnya ke arah Kim. Dia berhasil memblokir serangan tersebut dengan perisainya, namun dengan paksa terdorong ke belakang, menabrak dinding yang meninggalkan lubang saat terkena benturan. Kim berjuang untuk pulih. Menyaksikan hal itu, Hari berseru prihatin. Salah satu rekan tim mereka menyarankan agar meminta pasukan cadangan untuk membantu. Hari menyadari bahwa inilah tujuan dari pasukan cadangan dan menyimpulkan bahwa mereka perlu segera membantu rekan-rekan mereka. Sementara anggota lain berusaha untuk menghentikan Dulahan, Kim mengungkapkan keheranan atas kecepatan Dulahan dalam menggunakan pedang besar. Dia mendesak semua orang untuk menghentikan tindakan Dulahan. Hari mengalihkan perhatiannya pada Leon, merenungkan kemampuannya sebagai Raja Leonhard yang telah mengalahkan iblis besar. Hari meminta bantuannya, dengan berkata, "Yang Mulia, tolong bantu kami." Leon memandangnya sejenak sebelum menjawab, mengatakan bahwa seorang raja tidak boleh melibatkan dirinya dalam pertempuran kecil. Dia menasihati Hari untuk mencari cara untuk membangun kehormatannya sendiri. Leon mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Hari akan mencoba memaksanya untuk menghadapi kerangka sialan tersebut. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak menghormati Dewi dan menyatakan keengganannya untuk menyaksikan situasi tersebut lagi. Hari terkejut dengan kata-kata Leon dan memikirkan apa yang sebenarnya dia katakan. Rekan setimnya meminta arahan Hari tentang apa yang harus mereka lakukan. Dengan tekad bulat, Hari menyadari bahwa dia tidak boleh membuang-buang waktu. Menyadari kurangnya minat Leon pada hal lain selain Dulahan, dia memutuskan mereka harus fokus menghentikan Dulahan terlebih dahulu. Dengan tekad, Hari menginstruksikan semua orang untuk mendukung kepala bagian Kim dan berlari menuju Dulahan, yang berdiri di tengah-tengah segerombolan tengkorak. Menggunakan salah satu skeleton sebagai batu loncatan, dia meluncurkan dirinya ke arah Dulahan, mengayunkan pedangnya ke arah Dulahan. Namun, yang mengejutkannya, Dulahan dengan mudah memblokir serangannya. Tidak terpengaruh, Hari berpikir bahwa dia perlu memisahkan Dulahan dari kumpulan skeleton. Tiba-tiba, Hari melihat kepala Dulahan yang terlepas di dekatnya. Dia tidak dapat mempercayai matanya saat dia menyadari bahwa Dulahan telah melemparkan kepalanya untuk menghalangi pandangannya. Bingung dengan gaya bertarung yang tidak biasa ini, Hari mendapati dirinya teralihkan untuk sesaat. Memanfaatkan gangguan tersebut, Dulahan memukul Hari dengan sebuah pukulan. Meskipun dia berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya, dampaknya membuatnya terbang dalam jarak yang cukup jauh. Meskipun terkena serangan, Hari merasa lega karena dia berhasil memisahkan Dulahan dari skeleton lainnya. Dulahan dengan cepat menutup jarak dan mengayunkan pedang besarnya ke arah Hari, tapi dia bereaksi dengan cepat, menghindari serangan tersebut dan beranggapan bahwa jangkauan skillnya terlalu besar. Serangan berikutnya mendarat di Dulahan, membakar dirinya dan kerangka di sekitarnya. Hari menyadari bahwa serangannya telah menimbulkan kerusakan yang signifikan. Hari kemudian melancarkan serangan lagi, namun, Dulahan membalas dan memblokir serangan pedang Hari berikutnya. Hari terkejut karena Dulahan berhasil memblokirnya dengan sisi pedangnya yang tumpul. Saat Dulahan bersiap untuk menyerang lagi, Hari tidak dapat merespon serangan Dulahan. Dia menutup matanya karena ketakutan, menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghindari bahaya yang akan terjadi. Saat itu sebuah suara keras bergema di seluruh lapangan, dan suasana takjub memenuhi atmosfer. Mengikuti suara itu, suara tepuk tangan terdengar, menarik perhatian semua orang ke Leon. Berhadapan dengan Dulahan, Leon mengungkapkan kekagumannya, memuji keterampilan pedangnya yang luar biasa meski hanya menggunakan satu tangan. Leon berkata bahwa Dulahan pasti adalah seorang ksatria bangsawan di kehidupan sebelumnya dan menyampaikan permintaan maafnya karena salah mengira dia hanya sebagai undead.
Dengan percaya diri dan penuh wibawa, Leon menyatakan bahwa dia, Raja Leonhard, akan memberikan Dulahan hak untuk menantangnya. Dia menyarankan untuk mengakhiri pertarungan tanpa menimbulkan korban lebih lanjut dengan melakukan duel mulia antara dua ksatria. Hari, Kim, dan bahkan para skeleton menatap Leon dengan bingung, tidak mampu untuk memahami tindakannya tersebut. Mereka semua mempunyai pemikiran yang sama, mungkinkah Leon benar-benar menantang bosnya untuk berduel? Tampaknya mustahil. Untuk sesaat, Dulahan tetap tidak bergerak, seolah-olah sedang memikirkan usul tersebut. Kemudian, dengan gerakan tegas, Dulahan mencondongkan kepalanya ke depan, menandakan bahwa ia menerima duel tersebut. Strategi berani Leon telah berhasil, dan kejadian tak terduga itu membuat semua orang tercengang. Berdiri di dekat Dulahan, Leon memanggilnya sebagai ksatria kehormatan. Menampilkan kehebatannya, Leon mengambil pedang dari ruang penyimpanannya. Leon menyarankan agar dia menurunkan kepalanya. Leon berpikir bahwa Dulahan mahir menggunakan teknik pedang dua tangan, yang menyiratkan bahwa satu tangan saja tidak akan memberikan hasil pertarungan yang layak. Hari dengan ragu-ragu memanggil Leon dengan sebutan, Yang Mulia. Dengan nada prihatin, Hari menjelaskan bahwa Dulahan tidak akan bisa dikalahkan kecuali mereka dipenggal. Leon menjawab, menanyakan masalah tersebut. Apakah itu penting? Wajah Hari berubah menjadi pucat ketika dia menyadari dilemanya, bagaimana Leon bisa menang melawan Dulahan tanpa memenggal kepalanya. Namun Leon menegaskan pendiriannya, menekankan bahwa hasilnya akan ditentukan oleh kehormatan ksatria. Dia menampilkan dirinya sebagai ksatria pertama Dewi Cahaya dan Keadilan, Adipati Agung Dragonia, dan Raja Berhati Singa dari Leonhard. Dia secara resmi memberi salam formalitas kepada ksatria terhormat atas tantangan tersebut. Tanpa formalitas apapun, Dulahan melancarkan serangan terhadap Leon, mengayunkan pedang besarnya yang berat dengan penuh kekuatan. Namun, yang membuat semua orang takjub, Leon dengan mudah memblokir ayunan kuat itu dengan pedangnya, mempertahankan posisinya dengan teguh dan elegan. Dengan gerakan cepat, Leon mengarahkan pedangnya, menjatuhkan pedang besar Dulahan ke samping. Menatap Dulahan, Leon mengucapkan satu kata yang memiliki bobot dan tekad sekali. Dulahan kemudian melompat mundur dan mengayunkan pedang besarnya dalam bentuk busur lebar, membuat para penonton tercengang. Pikiran Hari dipenuhi dengan kekhawatiran, menyadari besarnya serangan semacam itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak khawatir. Namun, yang mengejutkan semua orang, Leon tetap tenang dan dengan tenang mengatakan bahwa langkah Dulahan terlalu berhati-hati. Dalam pertunjukan keterampilan yang luar biasa, Leon entah bagaimana berhasil melawan serangan Dulahan, menghindari bahaya sambil mempertahankan posisinya. Para pengamat, termasuk Kim dan yang lainnya, terkagum-kagum, kesulitan memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Keheranan mereka terlihat jelas dalam reaksi dan seruan mereka. Di tengah semua itu, Hari sebagai pengamat yang paling tajam, benar-benar memahami seluk-beluk pertempuran tersebut. Pikiran Hari berpacu saat dia mengenali teknik Leon. Dia menyadari bahwa dia telah menyesuaikan keseimbangan beratnya dengan segera memasang pelindung pedang pada saat serangan itu mengenai pedangnya. Selain itu, ia juga melakukan pukulan silang, sebuah langkah yang hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Mengulurkan pedangnya ke arah Dulahan, suara Leon bergema dengan tekad saat dia mengucapkan satu kata, dua kali. Leon kemudian menginstruksikan Dulahan untuk kembali ke posisinya. Sudah cukup lama sejak Dulahan bertemu dengan seorang ksatria yang memperlakukannya dengan rasa hormat seperti sesama ksatria dan meminta duel yang pantas. Meskipun saran untuk turun dari kudanya tampaknya merupakan cara untuk melarikan diri dari situasi sulit, Dulahan berhasil mengatasinya.
Mau tak mau dia mengagumi kesatria di hadapannya, sambil memperhatikan postur tegap dan penampilan berpengalaman seorang veteran yang telah melewati banyak pertempuran. Mata sang kesatria bersinar dengan tekad dan mengejar kehormatan dan keunggulan. Dengan tekad dalam suaranya, Leon menyatakan bahwa dia akan mencoba menerima serangan pedang itu. Saat Dulahan melancarkan serangan lainnya, Leon dengan terampil memblokir serangan itu, dengan mudah memantulkan kembali kekuatan pedang besar. Tidak terpengaruh, Leon berbicara sekali lagi, suaranya dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan, tiga kali. Dulahan, yang menyadari puncak kesatria terhormat dalam diri Leon, mau tidak mau merasakan gelombang kekaguman. Leon pada gilirannya bertanya apakah Dulahan akan melanjutkan duelnya. Dulahan mengakui Leon sebagai raja ksatria yang harus dihormati dan ditantang. Pada saat itu Dulahan tidak ingin menggunakan kekuatan necromancy miliknya. Dia ingin melawan pria ini berkali-kali sebagai seorang ksatria. Dia ingin bertarung dengan benar, dengan cara yang ksatria, tanpa ilmu sihir, hanya dengan pedangnya melawan pedang milik Leon. Sama seperti bagaimana dia biasa berduel melawan ksatria terkenal ketika dia biasa berkeliling dunia dengan terhormat, yang dia lupa melakukannya. Dalam kejadian yang mengejutkan, pedang besar Dulahan terlepas dari tangannya, mendarat di belakangnya. Leon kemudian menghitung ke 10. Dia memuji Dulahan, mengomentari peningkatan ketepatan ilmu pedangnya, dan menduga bahwa dia mungkin mengingat kenangan dari kehidupan masa lalunya. Dulahan menggeram sebagai tanggapan, dalam hati mengakui kembalinya hari-hari kejayaan masa lalunya sebagai seorang ksatria terhormat. Leon tetap tidak terpengaruh dan bertanya kepada Dulahan apakah dia ingin melanjutkan. Dengan geraman yang dalam, Dulahan mengisyaratkan tekadnya dan sebuah kerangka yang memegang kepala Dulahan yang terpenggal mendekat. Dulahan mengangkat kepalanya dan berlutut di hadapan Leon, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di tangannya, dia merenungkan pembantaian dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi tanpa kehormatan. Prospek untuk mengakhiri perjalanan terkutuknya memberinya kebahagiaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa tidak ada penebusan yang lebih besar dari ini. Leon dipenuhi rasa kagum dan bahagia, mengakui kembalinya kehormatan Dulahan sebagai kesatria. Meletakkan tangannya di kepala Dulahan, Leon mengungkapkan niatnya untuk mendoakannya. Ia memanjatkan doa, berharap agar Tuhan yang diyakini Dulahan memberikan kedamaian bagi jiwanya. Dan jika dia tidak percaya pada Tuhan maka dia berharap agar Dewi membimbingnya menuju peristirahatan yang damai. Dengan senyuman lembut, Leon mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Dulahan, seorang ksatria hebat, suatu hari nanti di ruang perjamuan para dewa. Dia memunculkan cahaya yang bersinar dengan mengatakan, "Jadilah cahaya yang menyelimuti seluruh pemandangan." Tubuh Dulahan perlahan mulai menghilang dan dia berharap agar kemuliaan diberikan kepada Leon Dragonia Lionheart. Dengan cara ini, Dulahan akhirnya menemukan kedamaian dan terbebas dari penderitaannya. Seiring berjalannya waktu, Hari dan Kim yang berada di luar gerbang, dikelilingi oleh anggota asosiasi yang sibuk. Mereka merenungkan kejadian yang telah terjadi, masih terkagum-kagum dengan kemampuan Leon memenuhi janjinya dan mengakhiri Dulahan melalui duel yang terhormat. Rasa penasaran masih melekat pada pancaran cahaya yang menyelimuti area tersebut setelah pertempuran. Kim berspekulasi bahwa itu mungkin adalah kekuatan ilahi, yang menjelaskan mengapa mayat hidup menghilang setelahnya. Hari bertanya-tanya mengapa Leon tidak menggunakan kekuatan itu sebelumnya, yang disela oleh Leon, menekankan bahwa jika dia melakukan itu, maka ksatria terhormat itu akan menemui ajalnya sebagai necromancer. Ia percaya bahwa seorang ksatria hidup demi kehormatan, dan kehormatan harus diperoleh melalui tindakan yang didorong oleh kemauan keras.
Jadi dia yakin Dulahan telah menerima apa yang pantas dia dapatkan sebagai seorang ksatria mulia. Leon kemudian dengan acuh tak acuh menyatakan niatnya untuk mengumpulkan barang rampasan, menjelaskan bahwa di mana ada pertempuran, di situ ada barang rampasan. Hari, Kim, dan Leon memeriksa barang rampasan tersebut, mengagumi kekuatan dan nilai barang tersebut. Di antara barang rampasan tersebut terdapat pedang besar dan jubah Dulahan, yang menarik perhatian mereka. Namun, ketika Leon melihat sebuah bola gelap di antara barang jarahan, dia langsung menyatakan kebenciannya terhadap barang tersebut, mengingat itu tidak lebih dari sampah yang menyebabkan kekacauan. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan bola gelap itu dengan satu pukulan, membuat Hari dan Kim membeku karena terkejut. Hasil akhir dari dungeon tersebut adalah jubah Dulahan, pedang besar Dulahan, serta berbagai batu mana dan item lainnya, dan gerbang Honam telah berhasil dibersihkan.